Pakcik nak ucapkan tahniah dulu dekat korang semua. Kenapa? Sebab korang akan dapat makcik. Yeay. Okay. Hello guys. Ha, korang semua sihat tak? Ha, so alang-alang ni pakcik nak ucapkan dululah. Ha, selamat tahun baru Cina kepada semua yang menyambut Zin Yan Kuai Le. Ha, tak tahu betul ke tak. Dan pada semua yang lain, selamat bercuti. So macam yang korang dah tengok dalam title video ni, ha, pakcik ada nak buat pengumuman lah sikit. Maybe selama ni korang ada tertanya-tanya, ha, kenapa pakcik dah jarang buat video, lama tak buat video-video DIY. Ha, so harap-harap dengan pengumuman ni dapatlah menjawab sikit sebanyak persoalan-persoalan korang tu. Ha, tapi sebelum tu, ha, pakcik nak ucapkan tahniah dulu dekat korang semua. Kenapa? Sebab korang akan dapat makcik. Yeay. So insyaAllah pada hari Sabtu ni, bersamaan dengan 9 Februari 2019, pakcik akan melangsungkan perkahwinan pakcik dekat Dewan Sukan MDKL Banting. So ni pakcik nak jemput lah, ha, korang semua yang berkesempatan dan berkelapangan untuk datang hadir ke majlis perkahwinan pakcik. So kat kahwin ni juga nanti pakcik akan share dekat pakcik punya Instagram untuk memudahkan korang nak rujuk details dia nantilah. Ha, pakcik tahu video ni agak lambat, pakcik minta maaf. maklumlah, busy dengan persiapan kahwin lagi, dengan kerja lagi. So pakcik asyik postpone je nak buat video ni. Tapi better late than never kan. Jadi insyaAllah lepas pakcik dah settle down dengan urusan perkahwinan ni, insyaAllah pakcik akan kembali buat video-video DIY dekat pakcik punya RS tu, yang dah lama terbengkalai. InsyaAllah video kali ni sampai ni je. Video pendek sebab pakcik nak cepat-cepat edit, nak upload. Nanti kan ada yang korang marah sebab pakcik jemput lambat sangat. Pakcik berharap ramailah antara korang yang dapat datang ke majlis perkahwinan pakcik nanti. Tapi kalau korang yang duduk jauh ke, yang dah ada plan lain tu, pakcik cuma nak minta korang doakan je lah yang baik-baik untuk pakcik dan makcik. Terima kasih pada korang yang dah menonton. Macam biasa, silakan sama desktop.